Pria ini menangkap ikan dengan cara yang tak biasa. Ia menggunakan ular kobra untuk memancing ikan keluar dari sarangnya. Video pria cari ikan dengan memanfaatkan ular kobra ini diunggah oleh akun Anak Kebun Sumatera di TikTok. Di tayangan video, terekam seorang pria yang memasukkan ikan ke dalam lubang berlumpur. Ular kobra ini nampak jinak dan menuruti kemauan majikannya. Ular ini bak tali pancing yang diulur masuk ke lubang atau liang persembunyian ikan di dalam lumpur. Saat ular kobra masuk ke lubang lumpur, tak berselang lama muncul hal menarik. Dari dalam lubang muncul ikan-ikan gabus yang naik ke daratan. Ikan-ikan ini dengan mudah lalu ditangkap oleh pria tersebut. Tak ayal, pria ini pun panen ikan gabus secara mudah. Ia tak perlu capek, tinggal menunggu dan menangkap ikan yang keluar ketakutan dari lubang. Bahkan pria ini mendapatkan ikan gabus berukuran besar. Usai menangkap ikan-ikan yang keluar dari lubang, terlihat ular kobra peliharaan pria itu juga keluar. Pria ini pun mengambil hewan peliharaannya itu yang berhasil memanen ikan gabus.